Pemirsa, diduga supir mengantuk, truk bermuatan pasir di Kabupaten Cianjur Jumat sore masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun supir mengalami luka serius. Beginilah kondisi truk bermuatan pasir usai mengalami kecelakaan dan masuk ke dasar jurang sedalam 2 meter di Kampung Cioleng, Desa Mekar Laksana, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Jumat sore. Dari kecelakaan tersebut, seluruh bodi truk mengalami rusak berat dan muatan pasir pun berserakan di lokasi kejadian akibat terjun bebas ke dasar jurang. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi dan menyelamatkan sopir truk. Menurut saksi mata, truk dari arah Cidaun menuju Sindang Barang dengan kecepatan sedang, namun saat masuk ke tikungan yang tajam, truk tiba-tiba langsung masuk jurang. Dilihat, mobil itu langsung terbang sekitar 2 meter, langsung jatuh ke bawah. Di bawah langsung, ya, anjol. Langsung ke jurang ini? Ya, sampai sini nyentuh pada pohon kelapa yang sudah ditebang. Oh ya, udah ditebang. Ya, udah ditebang. Langsung masuk jurang ini. Jurang ini tidak tahu ke situnya, udah hancur lah. Beruntung supir yang diketahui bernama Asep diselamatkan warga. Sang supir mengalami luka serius di bagian tangan dan langsung dilarikan ke Puskesmas Sindang Barang untuk dilakukan perawatan. Heri Setiawan, Bandung TV.